Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trik and Tips Gratisan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar selalu. Dalam video kali ini saya akan membagikan lagi tentang sebuah aplikasi penghasil pulsa gratis. Namun bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, alangkah baiknya silakan untuk mengklik tombol subscribe dan menghidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video-video terbaru tentang seputaran penghasilan dari internet. Jadi aplikasi yang saya bahas di video kali ini, aplikasinya itu benar-benar legit ya teman-teman dan terbukti membayar. Jadi teman-teman jangan ragu, langsung saja dicoba, disikat, di-download saja di Play Store, namanya Mfun Vault, atau jika teman-teman tidak keberatan, teman-teman tinggal mengklik dari link yang saya sertakan di deskripsi. Nah, ini bentuk tampilan dari aplikasinya. Langsung saja kita klik. Nah, di sini saya telah masuk di aplikasi Mfun ini ya, teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin mendaftar, teman-teman tinggal mengklik ke laman masuk ini ya, teman-teman. Langsung diklik saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tulisan buat akun atau lupakan sandi. Jadi, teman-teman klik buat akun. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan nomor telepon yang teman-teman gunakan untuk mendaftar di aplikasi Mfun ini. Nah, lalu teman-teman klik verifikasi supaya teman-teman dikirimi kode OTP ya, teman-teman, atau kode verifikasi untuk pendaftaran nomor telepon yang teman-teman daftarkan ini. Nah, itu kode saya 465787. 465787. Oke, lalu teman-teman klik lanjut ya. Langsung saja diklik lanjut. Oh, jadi teman-teman centang dulu yang di sini. Lalu teman-teman klik lanjut. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisi kata sandi ulang, nama pengguna dan kode undangan ya. Nah, kode undangannya teman-teman bisa mengisi ini supaya teman-teman mendapatkan 100 poin pertama mendaftar di aplikasi ini ya teman-teman. Jadi kalau tidak memasukkan kode undangan, teman-teman tidak akan mendapatkan bonusnya ya. Jadi bisa dilihat ini kode undangannya, silahkan teman-teman masukkan jika teman-teman tidak keberatan. Lalu teman-teman pilih saja lanjut ya. Oke, nah di sini saya telah berhasil mendaftar. Jadi kalau teman-teman memasukkan kode undangan itu, teman-teman akan mendapatkan 100 poin Mfun pertama. Seperti di sini teman-teman klik saja profil saya di bagian sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya telah mendapatkan 100 Mfun. Jadi saatnya itu kita harus memasukkan kode undangan teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk misinya sendiri, teman-teman bisa klik task list ini. Jadi ini karena misi aplikasinya masih baru juga, jadi misinya masih cukup sederhana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada misi Halo Kinarian, dan yang paling utama misi di sini adalah invite teman atau mengundang teman ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman ajak orang untuk bergabung di aplikasi ini menggunakan kode undangan teman-teman ya. Yang nantinya setiap satu orang yang teman-teman berhasil undang, maka teman-teman akan mendapatkan 200 Mfun ya teman-teman. Nah, ini kode undangan saya CU1JPNQV92 ya teman-teman. Jadi pas mendaftar teman-teman masukkan saja supaya teman-teman mendapatkan 100 Mfun ya. Nah, seperti di sini untuk penukarannya sendiri, teman-teman bisa lihat di penukaran reward ini teman-teman klik. Nah, di sini untuk penukarannya sendiri itu penukaran pulsa. Jadi kalau kita memiliki 1000 Mfun, kita bisa menukarkan pulsa 10.000. Kalau kita memiliki 2000 Mfun, kita bisa menukarkan pulsa 25.000, dan kalau kita memiliki 3000 poin Mfun, maka kita bisa menukarkan pulsa 50.000 rupiah. Jadi saya ini kan baru 100. Oh, jadi sekiranya saya mengundang 4 orang saja teman, 5 orang, maka saya sudah bisa mendapatkan pulsa 10.000 dari Mfun ini ya teman-teman. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin karena aplikasi ini benar-benar legit dan bisa menghasilkan pulsa gratis. Nah, di sini teman-teman klik saja di bagian Mfun ini, kita lihat. Jadi ini adalah ranking-ranking tertinggi yang telah mendapatkan penghasilan tertinggi di Mfun ini ya teman-teman. Seperti di sini ada yang mendapatkan 28.000 poin Mfun ya teman-teman. Itu udah ratusan ribu itu dia dapat pulsa. Ini aplikasi benar-benar legit, jadi rugi banget kalau teman-teman gak nyoba ya. Lumayan untuk nambah pulsa gratis teman-teman semua. Pulsa bisa dijadikan uang teman-teman.
Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, dan bagikan video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Tetap stay tune di channel Tik and Tips Gratisan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.